kawasan. Hari ini kami kembali turun ke jalan bahwa negara kita hari ini sedang baik-baik, saudara sekalian. Dan di mana banyaknya peraturan-peraturan ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada hari ini, saudara sekalian. Waspada. Yang pertama, jaga keamanan. Naik-naiknya kurang BPJS itu sendiri, saudara sekalian. Itu sudah jelas sudah mencekik rakyat Indonesia, saudara sekalian. Dan di mana BPJS awalnya adalah sebagai mediasi untuk kesehatan masyarakat sendiri, namun sampai saat ini seakan-akan menjadi penyakit rakyat, saudara sekalian. Maka kami menuntut kepada seluruh pemerintah agar mensejahterakan rakyatnya, baik dari kesehatan maupun pendidikan, karena itu semua sudah diatur di dalam konstitusi kita, saudara sekalian. Kemudian yang kedua,